Kita ada perjalanan jauh kali ini. Kita mau ngegas di Cirebon. Woi, Cirebon. Jumawa janjinya itu jam 7 ngegas. Ketuanya jam 8 baru bangun. Jam 7 gas kan. Ini mana telat. Sudah jam berapa nih? Jam 00:30 guys. 01:30 dini hari. Mau ngegas tapi ini ngapain ini rame-rame nih? Aku mau ngegas ke Cirebon tiba-tiba ada orang rame-rame. Hei! Pada ngapain? Ini pada mau kemana? Ini pada ngungsi diusir. Motor gua ngapain lu bawa-bawa? Kita yang dibawa bang, bukan motornya. Ini mau kemana sih? Muka aku belum tidur gitu. Mau ikutan. Iya, baru selesai dari klinik nih. Baru selesai dinas di klinik. Terus ngapain? Langsung pada ikutan hobi seperti biasanya, langsung jadi petarung. Waduh. Gua enggak ngajak-ngajak pada mau ikut semua. Oh, kamu ngapain? Minta tolong telan banget. Oke, guys, selamat dini hari, bukan selamat pagi ya. Selamat dini hari, hari ini tuh kita mau keluar kandang ya. Kenapa jam 00:30 kita udah ada di sini belum tidur? Jadi biasanya kita jam 7, jam 6 baru prepare. Ini jam 00:30 kita udah ngumpul. Kita ada perjalanan jauh kali ini. Kita mau ngegas di Cirebon. Woi, Cirebon. Ini pertama kali Judika Gaspol keluar kandang ya. Jadi makanya ada Aksin, ada Roy. Mukanya sepet-sepet semua. Ada Karto. Jadi kita mau jalan jam 1. Jam 1 kita jalan supaya estimasi perjalanan 3-4 jam. Nyampe jam-jam 5 ya, jam 5. Kalau enggak ada halangan, enggak macet atau apa di jalan, jadi kita masih punya spare ya sejam 2 jam lah untuk bisa istirahat. Dan kita jam 7 rencananya udah ngegas ya, paling lambat jam 8 lah ya, sebelum maghrib kita udah kelar karena kita mau langsung pulang karena besok ada kegiatan lagi. Jadi kita masih sempat-sempatin untuk bermain motor. Kita menuju pro ini guys, profesional, menuju serius. Jumawa Gaspol, nanti aku aja yang nyetir ya, kalian tidur. Jadi nanti pas kalian bangun kita masih di sini. Hidupkan musik, AC pas semua, tidur. Nah, ini juga kamera yang kita Andika nih. Baru main berapa? Dua kali ya? Dua kali udah pro dia. Dia, dia mah 5 menit ntar jalan udah tidur nih. Udah sampai dia jalur dia. Dia bilang kemarin emang, "Bang, jalurnya susah gak? Aku mau izin dulu besok." Tapi dia ternyata menunjukkan jiwa petarungnya. Nah, di sini diuji nih tantangan hidup dan ternyata lulus semua sementara ya. Oke, guys. Ini sebenarnya gue mau cerita, untuk ngegas hari ini, keluar kota ini, prosesnya berat. Pertarungannya berat untuk bisa keluar dari kandang. SIM, surat izin mami, itu susah banget keluar nih, sampai malam ini dia belum tidur nih. Dan hari ini dia nanya, kenapa ngapain jauh-jauh ke Cirebon? Sebenarnya kita ke Cirebon tuh dalam rangka, karena kita punya temen, ngegas juga, temen dekat juga di sana, namanya Pak Dok Yas, Dokter Yasmin. Kemarin dia sering juga main ke Hambalang. Nah, hari ini kita yang silaturahmi ke sana karena mau nyobain satu jalur yang akan dipakai untuk event tanggal 25 Oktober, tanjakan Dok Yas. Sama tanjakan sama jalur juga, jalur enduro. Sebelum nanti dipakai untuk event, kita duluan yang buka. Kita duluan yang nyobain ada hal-hal yang harus direvisi atau enggak gitu. Jalurnya cukup menantang apa enggak, nanti kita sampaikan ke Dok Yas.
Thank you undangannya Dok Yas. Mudah-mudahan nanti kita bisa menaklukkan tanjakan Dok Yas walaupun mungkin cuma separuh. Belum lagi anak-anak yang lain udah duluan ya. Ya kita 16-17 orang lah. Motor udah 3, yang lain mobil motornya udah di towing pakai truk. Jadi dibawa motornya dari Jakarta. Seperti apa nanti jalurnya dan kita ketemu siapa di sana. Ikutin terus. Mari kita siap-siap. Gas gas gas. Tenang, akhirnya nyampe kita guys di Cirebon. Kita langsung ketemu dulu sama yang punya rumah. Ini dia, Bapak Dok Yas. Kapres Jumawa ini kemana jam lagi kita? Ini lagi satu. Kemana lagi kita? Baru kemarin di Bali, kita jauh-jauh banget sekarang jalurnya. Kayaknya kita keluar udah nggak betah di Hambalang. Ini mau keluar. Mainnya jauh-jauh sekarang. Nah, keluar kandang. Kamar Mbak Boy. Nanti ada marah ke Bromo. Ngeri. Nah, ini yang bikin nggak tenang. Jumawa janjinya itu jam 7 ngegas. Ini dia. Ketuanya jam 8 baru bangun. Gimana coba? Ngomelin bang. Enggak konsekuen, harusnya sesuai dong. Jalur saya siapkan yang jam 7 gas ya. Kan. Ini loh. Mana telat baru bangun. Kok ada ini orang? Loh. Ya kan? Tahu ini siapa? Enggak ada ini. Gimana sih bilang enggak ada? Gimana? Kurang aja. Kata Amdal enggak bisa. Kata siapa Amdal yang enggak bisa? Sekarang kita udah sampai di tikum kita di Cirebon, ini di Hotel Aston. Sudah ketemu sama Dok Yas tadi. Kita belum tidur sama sekali ya. Jadi pasti kita akan meleweh. Saya sebagai pemegang akun Instagram di Jumawa ya, cuma belum gua ganti namanya. Kita lagi gas bertandang ke markasnya Dr. Yasmin di Cirebon. Kita berangkat tadi malam, nyampe subuh, tidur bentar, pagi prepare sarapan nih, tinggal nunggu jalan. Kita lihat jalurnya seperti apa, mudah-mudahan seru, mudah-mudahan nggak kalah seru sama yang di Hambalang, oke? Okay? Follow Instagram Judika Gaspol. Iya dokter. Kita bawa dokter juga, ada dua dokter sekarang di sini. Ini ya regenerasi lah. Harus contoh. Pak Dok, kita hari ini jalur apa kita? Jalur yang kemarin di jalur ada bubur. Ya. Jadi ada tanjakan, pas lah kesukaannya Bang Judika. Nama jalurnya? Jalur Musang. Jalur Musang, bukan Musang King ya. Musang. Itu duren ya. Duren kesukaan. Ini gua. Yang Pak Dok ya suka kirim ke rumah. Nanti jalurnya dimulai dengan tanjakan dulu. Tanjakannya okay. Asik. Kita mulai dengan tanjakan. Soalnya kita kan perlu gambar-gambar yang lucu. Nanti kita suruh anak-anak kita nyobain. Kita nonton aja. Kita ready, Dok? Ayo, ready. Send dulu guys, para peserta. Dodo aman? Hadir. Hadir? Ngantuk lo? 12 hadir, aman. 12 aman. Hadir? Aman? Aman. Oh ngantuk gitu. Kenapa aman? Hey, yes. Sudah. Sudah lapor ya? Hah? Sudah lapor pagi ya? Sudah. Mantap. Doyo aman. Roket aman. Anak, ngantuk itu katanya tuh. Anak Cirebon. Ini kenapa susah sekali nampaknya kamu ini? Ada apa? Salam. Ada Apik Surapik. Salam dari Binjai. Dari Cirebon. Ada Karto aman. Meru, top. Pada dua lagi ya belum ya? Oh. Buluk, aman Luk? Motor Luk, aman? Motor aman semua. Aman, sementara ya? Sementara. Roy, aman Roy? Nah. Ini panasin dulu. Udah marah dia. Udah kan? Dear boy, si Raja. Dangdut. Raja Dangdut, ya. Gimana motor? Ganti ya? Woi.
tidur, bangun, tidur. Masa naik motor tidur? Motornya Dokyas, Kobet, Kopi Bunda, Enduro, Enduro Team. Ini bahan-bahannya, speknya gila-gila nih motor. Tanjakannya. Mana? Terus? Hah, gua nggak tahu. Kita lihat dulu aja ya. Sepertinya di depan menantang, guys. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Kita lihat ada apa ini. Oh, sudah ada yang stuck. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Masuknya nih, masuk jalur. Udah langsung gembur nih bekas hujan. Jadi agak-agak susah nih, udah pada stuck. Sudah pada berhenti. Ada apa ini? Ada apa? Ini parah ini. Ini parah, ada. Ini parah ini. Ah, oke. Wah, ini parah ini. Tinggi nggak? Tinggi nggak? Segini doang. Ini masuk sini apa sini? Sini aja lah, biar enak. Gimana? Belum lah, udah berhenti. Teknikal ya, ini dia yang kita mau, sesuai nama kita, mawak-mawik. Aduh.
Emang harus ke sini, Ki. Iya, tapi enak jalannya. Enggak apa-apa lah. Iya. Baru pertama. Kita naik lagi itu tadi. Enggak. Hah? Kita tanjakan. Tanjakan yang serem ini doang katanya. Iya. Kita lihat dulu. Kayaknya gampang banget, licin banget cuy. Kenapa Bang Jero? Licin. Tuh lihat, berdiri aja gua susah tuh. Mau ke mau, Wik? Gak apa-apa, biasa itu kayak acting doang. Udah cukup. Mantap. Yang punya jalur udah hafal. Ragu-ragu masih. Orang bilang kanan. Ya, di Kebuang. Oh. Kebuang udah nanggung ke kanan. Iya. Pohon. Nyangkut di pohon. Kancel toh. Tenang. Kancel toh. Go. Iya, tenang. Terus. Wede. Bawa turun. Coba ya, gua mau cobain ya. Gua mau jokiin dulu. Selalu menolong adanya. Begitu adanya gagal, abangnya nolongin. Abangnya gagal, adanya enggak nolongin. Makanya motor disayang, diperhatiin. Motor mah disayang. Dirasain dia gimana. Lapangannya belum kenal. Sama kita enggak pernah. Motor juga kayak orang, perlu pengenalan. Perlu dimengerti. Perlu diservis, guys. Jangan cuma seneng-senengnya aja. Sakit enggak diperhatiin. Itu tetap diajak. Dasar lu pada lu. Ini parah. Itu lebih enak tadi tuh. Iya, makanya. itu lebih susah tadi. Ini susah. Sudah. Tapi kita lewat kan. Cuman gua pikir udah selesai. Ternyata lebih baik aku turun. Udah sih tidur. Nih, lawaknya di sini nih, di Jumawa nih, lawak. Ada ya? Ada deh. Pelawak pake nih, gombok, pelawak gombok. Tuhan, tolong aku Tuhan. Udah sih tidur. Apres. Oh kasihan. Emang lu pada naik di sini. Naik tuh. Gua di sini. Pulang. Menuju tak terbatas dan berusaha melampauinya. Tenang.
dua kamera yang on. Aduh. Lu mau wide, mau close up, dapat semuanya lu. Berarti emang itu. Nakainya ganti aja jadi T, Irfan Tokai itu. Irfan Nakai ganti huruf jadi Irfan Tokai ya. Nah, lihat Irfan Tokai memperlihatkan ketokaiannya. Iya. Irfan Tokai jadi bagus nih. Irfan Tokai, iya. Naik gak lu tadi? Naik dong. Naik ya? Naik. Ini apik gila dia. Naik aku. Didorong? Oh, enggak, naik. Naik guys. Masa bisa? Serius? Mana videonya? Ini dia videonya yang jatuh. Ada lapang di belakang. Yang jatuh. Naik tadi? Naik. Terlipir tapi. Aman lah yang penting naik. Naik. Ripu Siti. Ah ini mah naik terus ya. Naik terus dong. Tangan gimana tangan? Tangan aman. Udah? Udah rapet lagi. Seru guys. Oke, kita main jalur. Tenang. Tanya videomu. Belum merah ya? Tahu aja. Ini parah ini. Iya, mantap. Ayo. Aduh,
Kak. Doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nyungsetna labuna jutaina. Weh! Dorong pik. Ah, buruan lah, Mak. Ada kekuatan. Ya, yang mana ke sana? Bukan dia enggak gas. Iya. Bukan enggak ada kekuatan. Cuma nyanyi doang suara gede penakut. Ini anak kecil ngapain anak kecil? Dari belut. Aduh susahnya. Aduh gimana ini? Semua orang ngeliatin. Aduh. Kita istirahat tuh. Mas, mantap nih. Ada apa ini baru udah langsung minum? Belum apa-apa kayak saya aja. Saya dari tadi nyari warung. Lama sekali. Kita istirahat dulu guys. Jalurnya mantap. Dikit tapi lucu. Jalurnya mantap seperti request. Nggak terlalu panjang tapi lucu ya. Lucu. Mulai nih. Belum habis nih. Belum mulai. Maksudnya awalannya tuh nggak terlalu panjang ya. Iya. Kita kalau lagu kan ada intro, nah itu intronya tadi kan. Atau ini belum masuk intro juga? Nakai seperti biasa ya. Nakal. Menyusahkan di jalur. Menyusahkan emang yang kuning-kuning ini selalu nyusahin. Bukan politik loh ya, bukan politik. Motor kenapa lagi baru keluar dari bengkel? Kebanyakan oli samping Pak, basah businya, kerendem. Udah aman. Kebanyakan oli samping. Starter udah mahal, masa masalah terus tiap di jalur. Lu atau gimana sih sebenarnya? Selesai tuh ya, sembuh dikitin ya, sembuh langsung ya. Enggak mau dibahas. Langsung sembuh ya kalau gitu. Capek memang beliau. Ripu City. Oke guys, ini ada teman kita yang mau masuk RSJ. Dayak. Hanya dia. Dia. Oke guys, kita udah istirahat. Sekarang kita mau jalan lagi menuju jalur seterusnya. Mudah-mudahan masih aman. Ini cuaca enak hari ini, kata Dayaknya biasanya panas ya. Panas banget. Biasanya panas banget. Panas banget, tapi hari ini dingin menyambut para pewarung Moak Mawik. Gas, yuk.